Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aisyahabar dan IT Lisus dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Berbicara mengenai Ayu Ting Ting dan Shahir Syekh sangat memang luar biasa. Couple yang satu ini memang couple terbest, couple yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia. Terutama apabila sudah membahas Shahir Syekh, sungguh membuat para fans menjadi baper tingkat dewa. Dimanapun ketika ada postingan terbaru daripada Shahir Syekh, langsung dibanjiri komentar dari para sahabat, terutama Penasya, yang menginginkan agar Shahir Syekh segera datang ke Indonesia. Wah, pesona daripada Shahir Syekh memang sangat luar biasa ya. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan Ayu Ting Ting, tentu couple yang satu ini memang couple terbest saat ini. Baru-baru ini ada sebuah postingan di salah satu akun sahabat di mana melihat dalam postingan tersebut Shahir Syekh tengah merayakan hari ulang tahunnya di India ya, hari kemerdekaan di India. Melihat Shahir Syekh membawa api unggun dan dia berlari dengan sangat gagahnya. Wah, terasa kangen ya kita dengan kedatangan Shahir Syekh. Mudah-mudahan Shahir Syekh dapat hadir ke Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ayu Ting Ting. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya akun yang bernama Sarini52 kata dia, semoga secepatnya ke Indonesia, kangen semua emak-emak kepo. Nah itu adalah salah satu respon dari para sahabat, dari fan Asad tentunya, yang menginginkan agar Shahir Syekh segera secepatnya datang ke Indonesia dan bertemu dengan Ayu Ting Ting dan merayakan kemerdekaan bersama. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalam.